Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami dari SESPIMA 70 tahun 2023. Dalam kesempatan ini kami akan mengupas tuntas mengenai kejadian yang ada di wilayah Jawa Timur. Podcast kali ini adalah podcast Leader Branding. Salam Legacy. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya dengan Serdik Reno dari Pokjar 1. Oke. Kebetulan di sebelah kiri saya dengan Serdik Rudi. Bang, sehat? Sehat. Kena sehat juga, Bro. Alhamdulillah. Oke, tos, Bro. Sebelah kirinya dengan yang paling cantik, Serdik Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah kirinya lagi dengan Serdik Ardian yang paling keren. Dari Aceh, salam presisi. Iya. Yeah. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas kasus yang terjadi, yang sempat viral, yang sempat hot, dan yang sempat mengguncangkan pertelevisian yang ada di Indonesia ini. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai kejadian lalu lintas yang ada di wilayah Jawa Timur. Bang, ya. Gimana? Okay. Abang selama mengenai kasus yang ada di wilayah Jawa Timur. Oke, okay. Makasih Mas Nino. Jadi sesuai dengan tema hari ini, kebetulan adalah penanganan kecelakaan lalu lintas yang menonjol. Kebetulan situ ada Mbak almarhum Vanessa Angel dan suaminya. Beliau adalah seorang public figure, makanya dikategorikan adalah lakajol gitu. Kebetulan lakajol yang terjadi di jalan tol di Kabupaten Jombang itu, ya kebetulan aja Mas Rino, saya kasat lantasnya waktu itu. Jadi kami yang menangani kasus itu. Jadi kasus itu pada hari Kamis, kalau nggak salah itu tanggal 9 November, masih ingat ya. Saya menjabat baru 5 bulan itu Mas Rino. Baru 5 bulan aku Mbak Sri. Masih baru nah, itu Mas. Masih baru. Ketika kami habis sholat duhur itu sama rekan-rekan penyidik, ada laporan dari pihak tol sama masyarakat. Sehingga karena jaraknya 5 km dari kantor, kami cepat. Dan dibawa pimpinan langsung oleh Pak Kapolres itu, waktu itu. Langsung dibawa pimpinan Pak Kapolres. Jadi kami langsung mendatangi ke TKP, gitu Mas Reno. Iya. Langsung. Bang, saya itu kepengen tanya. Yeah. Laka itu, apakah karena ini kan di jalan tol yang bebas hambatan ya? Iya kan? Yeah. Apakah itu karena sarana-prasarana jalan tol yang perlu diperbaiki, kurang layak, ataukah ada faktor dominan lain yang menyebabkan kejadian ini? Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Mbak Sri. Jadi gini, ketika kejadian itu, langkah pertama yang kita ambil adalah mengamankan TKP dulu. Ya. Kita amankan dulu TKP itu, ya. Kita langsung olah TKP secara langsung. Kebetulan namanya jalan tol itu padat banget, kita langsung pengalian arus lalu lintas, ya. Dan itu kami buat status quo. Kita memang polis lain bener, karena ini membawa public figure kan, ya. Viral itu, ya Mas Dian, viral. Sehingga yang ada yang begini dan sebagainya, itu makanya olah TKP banget hati-hati ya Mas Dian. Kayak gitu masih sangat hati-hati. Kalau untuk oh ini jalan tolnya ini layak atau tidak, waktu itu kami langsung membuat namanya berita acara integrasi, BAI namanya. Ya. Bagaimana dari pihak tol, oh ini benar nggak ada pemeliharaannya, ada perawatannya dan sebagainya. Kita tanya itu dari saksi-saksi yang ada. Ada 10 itu yang kita BAI itu. Ada 10 dengan kejadian ini. Kenapa? Karena ini public figure, viral, nasional. Jadi kita harus sangat hati-hati. Makanya Mas Rudi, kami ingin nanyakan ini kan berita ini cukup viral baik itu di media elektronik maupun media sosial bahwa penyebab kecelakaan adalah salah satunya itu penyebabnya adalah yang drivernya itu membawa mobil dengan kecepatan tinggi di atas 150 km per jam. Apakah isinya, benar ya, itu Mas Rudi? Seperti itu ya. Iya, kan. Jadi gini ya, kejadiannya itu kan jam 12 lebih 23.02 detik kejadian itu. Itu enggak lama, 5 menit, yeah. Itu viral, ada yang bilang itu mabuk, ada yang pakai narkoba, ada yang kecepatannya di atas 150, ada sampai 200 dan sebagainya. Tapi itu suatu hambatan enggak bagi kami, bagi penyidik. Bukan suatu hambatan, bukan. Tantangan. Nah makanya ketika kami datang benar-benar hati-hati, kami langsung koordinasi sama
Direktorat Lalu Lintas, sama Kak Korlantas juga, Bro. Dengan Korlantas. Nah, jadi TAA kita turunkan di situ dan sebagainya. Karena apa? Karena kasus, kebetulan waktu itu kasusnya memang benar-benar rame. Dalam 5 menit dari TKP itu aja sudah santri raya, Bro, yang nelpon itu seperti itu. Penanganannya tuh bagaimana, Bang? Abang menggunakan metode apa sih, Bang? Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, Mas Reno. Yang pertama kita datang itu, yang pertama adalah kita amankan dulu barang bukti yang ada. Ya, ya. Nah, posisi mobil, ya. Terus barang-barang yang berharga dan ya, sebagainya, itu kita amankan. Ya, ya. Terus yang selamat siapa? Yang sudah meninggal siapa? Nah, itu penting. Makanya tim langsung kami bagi. Kami perintahkan kepada Kanit Gakum kami, ya, supaya kamu cari rumah sakit terdekat yang arah ke Jakarta, ya, dan yang arah ke Surabaya. Iya, ya, kami sudah cari yang selamat. Informasi dari masyarakat yang ada itu ada 3, driver Mas Gala, putranya almarhum. Putranya almarhum. Itu masih umur 1 tahun 7 bulan waktu itu, terus sama IRT-nya, asistennya itu. Mas Rudi, apakah itu tim yang tadi dibentuk itu menemukan itu korban yang selamat itu, ya, yang dibawa ke Jakarta dan ke Surabaya? Betul. Itulah laporan dari masyarakat waktu, ya, itu. Yang satu ada di arah Jakarta di rumah sakit yang terdekat di Kabupaten Nganjuk. ART-nya itu ada di Kabupaten Jombang. Nah, kebetulan semuanya alhamdulillah selamat. Ya, jadi tiga-tiganya selamat. Kita langsung evak ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim bersama dengan almarhum dan almarhumah untuk dilakukan otopsi. Karena waktu itu ada permintaan dari keluarga, ya, supaya almarhum dan almarhumah segera digeser ke Jakarta waktu itu. Ya. Jadi cepat itu kegerakan kita, cepat itu. Ya. Makanya kita bagi tim. Mas, kebetulan saya yang di lokasi, kami amankan BB dulu, barang bukti, kebetulan banyak, mohon maaf ya, barang beragamnya banyak itu, Bro. Saya amankan dulu itu, okay. Saya amankan dulu, kami bawa ke kantor Satlantas Polres Jombang, seperti itu. Apakah maksudnya itu kan kecelakaan itu yang viral, dikatakan mereka menggunakan narkoba. Apakah pada saat di Rumah Sakit Bayangkara itu ada dilakukan pengecekan terhadap korban yang masih selamat gitu? Oke, terima kasih. Jadi gini, Mas Radian, ketika kejadian itu, yang langkah pertama yang korban selamat dulu, Bro. Nah, jadi saya bagi tugas ketika kami menangani yang sudah almarhum, sudah dimasukkan ke dalam peti, jenazah dan sebagainya, kita geser ke Jakarta. Sudah pengawalan oleh kami ke Jakarta ke pihak keluarga. Nah, yang selamat, yang lucu itu, Bro, yang asistennya ini di rumah sakit ini, di rumah sakit di luar Bayangkara. Akhirnya kami nego atau ngadep itu, ngadep sama direktur rumah sakit supaya dijadikan satu di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, ya. Supaya apa? Karena ini dalam satu keluarga kan, jadi ada asistennya, ada Mas Galan yang sebagai putra yang selamat, sama drivernya Mas Tubagus Jody, seperti itu. Luar biasa, Bang, ya. Abang lebih mementingkan sisi kemanusiaan terlebih dahulu. Betul. Itulah yang harapan kita semua, bahwa setiap kecelakaan kita harus dominasi untuk sisi kemanusiaan terlebih dahulu. Betul, Mas Reno. Ini terbaik, Bang, menurut saya. Saya satu kehormatan untuk kami. Dan kami sangat prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga dari Mbak Vanessa Angel. Betul, ini idola saya, Bang. idolanya Mas, ya, Reno. Mbak Vanessa Angel dan biasa, Mas Bibi. Iya, betul. Terus, Bang, kabar berikutnya, Bang, untuk menjawab dari pertanyaan masyarakat, isu yang beredar, untuk menjawab satu persatu. Apa dilakukan rilis, Bang, setelah Abang melakukan olah TKP itu, Bang? Bagaimana, Bang? Oke, jadi kasus ini kemarin untuk penanganannya itu kami yang nangani. Ya. Tapi kalau untuk publikasi, untuk rilis dan sebagainya, waktu itu memang Pak Kabid Humas sama Pak Dilantas yang ngambil alih, tapi didampingi oleh penyidik dari Polres Jombang. Baik. Jadi ketika driver ini untuk langkah yang pertama pasti itu kan, Bro, untuk menangkis yang viral-viral tadi itu, kami langsung melakukan pengecekan tes urin dan sebagainya, tes rambut untuk menjawab itu, gitu loh. Kami sudah menunggu, handphone semua sudah kami amankan. Langsung kami sudah membuat surat permohonan untuk dicek ke laboratorium forensik di Polda Jawa Timur. Nah, jadi waktu itu ternyata isu untuk narkoba, untuk miras dan sebagainya itu tidak terbukti karena hasilnya negatif semua. Semuanya negatif. Negatif. Oh, gitu. Terus untuk isu yang tadi kecepatan dalam berkendara itu? Jadi gini,
metode yang dipakai. Sebenarnya lalu lintas itu sama aja, Bro. Hmm. Nah, mau di jalan tol, mau di arteri, semua mau di jalan kabupaten, dan sebagainya sama. Kebetulan ini kan melibatkan seorang public figure, artis nasional. Jadi pasti pandangannya seluruh ke situ. Nah, makanya ketika itu kami menggunakan tiga metode, Bro. Tiga metode. Jadi yang biasa kita lakukan adalah metode manual. Jadi itu pakai rumus matematika itu loh, rumus fisika itu loh, Bro. V sama dengan S per T, nah, dan sebagainya itu. Nah, itu bagaimana kecepatan seseorang itu bisa dihitung, yaitu dari jarak dan waktu. Itu artinya Bapak secara manual. Yang berikutnya yaitu dengan sistem TAA, Traffic Accident Analysis. Baru itu? Udah lama sebenarnya, Bro. Cuman, mohon maaf ya, alat ini mahal, Bro. Dari Korlantas itu, tapi semua polda sudah punya, apalagi polda besar. Korlantas udah dibagikan ke masing-masing polda. Jadi polda masing-masing polda punya sudah alat, punya alat ini. Nah, makanya sayang banget kalau nggak kami manfaatkan. Ketika ada laka jol itu, kami minta bantuan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim untuk kita menggunakan metode ini. Nah, metode cerita A itu memang punya keahlian khusus, Bro, dari seorang operator itu simulator itu. Jadi simulasi bagaimana kendaraan utit itu umurnya di mana, kecepatannya berapa, gimana dia nginjak pedal gasnya dan sebagainya. Itu memang ahli itu, seorang ahli lah operatornya seperti itu. Berikutnya adalah menggunakan, ada tiga metode kan, yang satu manual, yang kedua pakai TAA tadi, dan yang terakhir adalah menggunakan alat yang ada di mobil tadi dari pihak ATPM. ATPM tahu nggak? ATPM itu agen tunggal pemegang merek. Nah, jadi dari suatu perusahaan. Jadi misalnya mobil Mitsubishi ini. Jadi di situ ada alatnya, alat kecil. Kalau ingat nggak tahun berapa itu ada pesawat Adam Air. Black Box. Seperti Black Box itu. Jadi Adam Air itu masih ini. Wah, kita cari Black Box. Nah, itu. Tapi kalau di lalu lintas itu namanya SRSIQ, namanya Supplement Restricted apa gitu ya, aku lupa, tak baca dulu, Bro. Jadi Supplement Restricted System Electronic Control Unit, jadi SRSIQ. Itu alatnya kecil, Bro. Alatnya kecil, itu tersimpan di bawah dashboard waktu itu. Setiap mobil Bapak ada? Nah, ini kalau mobil pengeluaran baru, Bro. Harus tahun tinggi gitu. Nah, ini kalau yang aku tanya sama ATPM dari Jakarta itu sekitar tahun 2015 ke atas kayaknya. Jadi mobil saya sudah, Pak. Sudah. Aman itu, Bro, kalau ada itu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Apa fungsi alat itu? Sama dengan black box itu. Jadi di alat itu, Bro, bisa mengetahui kecepatan kendaraan 5 detik sebelum tumburan. Jadi misalnya nih 5 detik sebelum kecelakaan, nah, detik ketahuan. Kecepatannya berapa itu ketahuan. Yang kedua, seperti GPS, Pak. Kalau GPS kan mungkin GPS untuk mengukur untuk jarak. Jarak aja, Bro. Terus arah kan gitu, Bro. Kali ini kecepatan untuk tumburan, Bro. Jadi sebelum nabrak itu tahu kecepatannya. Terus yang kedua itu berapa tekanan gas. Gas itu ada dua kan di mobil itu kan. Ada untuk gas untuk kecepatan, yang satunya gas untuk rem. Itu tahu tekanannya. Nah, itu ya 1 2 3. Berikutnya adalah kapan airbag itu keluar. Bisa tahu itu. Masa waktu itu airbag. Bisa tahu. Nah, makanya ketika metode yang ketiga ini, ini kayaknya bagus juga sebagai alat pembanding. Sebagai alat pembanding manual kami, TA tadi sama alat yang belajarnya di mana, Bang? Kasat lantas. Belajarnya di mana, Kang? Itu pembanding aja, Bro. Saya kan nanya itu kan, nanya sama TPM, petugas TPM itu. Oh, itu bisa, Pak, untuk ngecek itu. Nah, dari situ. Cuman ya itu tadi, ada masing-masing punya kelemahan, ada punya kelebihan, seperti itu. Kalau yang manual kita harus cari CCTV-nya, kapan dia muncul, kecepatannya berapa, apa nih, jaraknya berapa, waktunya berapa. TAA seperti itu, kita harus orang yang ahli, kita menurunkan dari, ada dua TAA yang kita turunkan itu, Bro. Dari Korlantas sama dari Direktorat Lalu Lintas. Ada pendidikannya, Pak? Ada sertifikasi? Kalau TAA ada, Bro, sertifikasinya. Tapi dari Polda itu, Bro, kalau Polres itu ngikuti gitu. Terbaik. Mas Ri, ada mau disampaikan lagi? Ya, cukup saya kira. Makasih ya. Cukup, luar biasa, Mas Rudi. Makasih, Bro. Iya. Terima kasih kesempatannya. Ini satu kehormatan untuk kita semua. Mbak Sri ya, Mas Ardian. Langsung bertanya kepada narasumbernya. Bang Rudi, satu kesempatan.
Kami dari Pokjar 1 Sesbima 70 mengucapkan terima kasih dan turut prihatin atas nama Polri utamanya untuk almarhum dan almarhumah. Semoga husnul khotimah. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam legacy.